Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan memberitahukan bagaimana cara membuka ban. Di sini kita mau mengganti ban dalam motor Suzuki. Nah, sebelum dibuka ditekan-tekan dulu. Ditekan-tekan dulu, ini tujuannya agar pencongkelannya mudah. Nah, sebelum mencongkel ban, kita membuka dulu mur pada pentilnya. Nah, kita mencongkel, ditekan dulu, didorong, kita masukkan dua agar lebih mudah. Ya, tinggal tarik saja. Kemudian yang satunya ditahan dan satunya mencongkel lagi. Kalau ingin lebih bagus, itu bisa diganjal memakai kain atau plastik bekas botol oli agar tidak terjadi lecet. Misalkan itu kalau pelek yang habis dicat, tapi ini kalau bawaannya kuat, lekat catnya, jadi tidak usah diganjal. Kemudian tinggal dicabut ban dalamnya. Ya, seperti itu. Ini membuka ban dalam tanpa mencopot roda. Setelah dibuka, kita membuka as roda menggunakan kunci 14. Ya. Harus dikasih sedikit tenaga ya. Keluarkan as sedikit-sedikit, namun jangan sampai keluar semua. Nah, buka gearboxnya. Nah, ini bannya.